saya membuat rondaan di kawasan Cerah Central adalah berhampiran dengan Jabatan Perkhidmatan KL di area dekat sanalah, kat Cerah Central tu. So ada nampak satu kenderaan dalam keadaan mencurigakan. Kemudian mereka blok kenderaan tu, blok kenderaan suspek memandu kereta jenis Pro 2 Myvi. So semasa pegawai dan anggota menghampiri suspek, dia terkejut dan dia terus bertindak melanggar kereta apa ni yang di yang kereta kita lah, kereta polis, untuk melepaskan diri. Tiga kali dia undur, dia langgar dan berjaya melepaskan diri. So di situ berlakulah kejar mengejar sehingga ke kawasan Taman Lenseng. Area adalah kawasan Taman Lenseng. Bila kejar mengejar berlaku kemalangan di antara kenderaan suspek dan kenderaan polis lah. So semasa impak berlanggar tu, salah seorang anggota saya dalam kenderaan tertembak lengan kanan dia sendiri. Selepas berlaku berlanggar antara kereta suspek dengan kereta polis, suspek yang memandu Myvi itu bertindak keluar daripada kereta dan melarikan diri. Dia berlari lebih kurang 300 meter daripada tempat berlanggar tu. Dia berlari dan di kawasan dekat Taman Lenseng tu jalan tu agak tinggi, maknanya di tepi tu ada tebing lah, lebih kurang 6 meter. Dia terjun dan bila pasukan kita sampai, dapati dah tak sedarkan diri. Suspek dah tak sedarkan diri. And then kita call ambulan untuk bantuan dan pembantu perubatan mengesahkan suspek telah meninggal dunia.